Halo guys, assalamualaikum. Lagi di channel Gasatin Channel. Jadi guys, hari ini kita ada di wisata Jono Garden. Sekarang kita mau berenang. Ada kolam ombak dan ada kolam yang biasa. Jadi kalau kalian mau nengok keseruannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jangan lupa tanya terus ya. Guys, ini kita mau menuju ke kolam berenangnya. Nah, inilah dia lokasinya guys. Jadi kita mau ke kolam berenang, menuju kolam berenang, dan nanti pas pulang kita menuju ke atas. Jadi guys, kita mau beli tiket dulu, nanti kita bisa buat terjun sini, lanjut ke tempat kolam berenang ombak. Kolam berenangnya yang ada di wisata Jono Garden. Ombak. Ini guys tempat parkir untuk yang mau berenang. Ini guys, waterboomnya guys, yang ada di wisata Jono Garden. Guys, kita menengok pantai di wisata Jono Garden. Ikutin terus. Jadi guys, itu ada penampakan jambur. Ini guys, pantainya pantai mini ya guys. Danau pantai tadi tulisannya pantai. So butterfly. Wih. Aduh takut, tapi ada setengahnya. Jambur guys. Jadi guys, buat kalian yang mau nginap di sini ada penginapan atau villa ya guys. Terus juga di sana ada kolam renang pribadi. Yang kalau kalian beli villa yang itu. Dan juga guys, di sini ada pantai, tidak ada pasirnya dalam. Terus juga guys, sini kalau kalian mau piknik silahkan piknik di sini bersama keluarga. Hihi.
kotor, basah. Sini sini, spot untuk berfoto ada banyak guys. Tuh. Ada di sana, ada yang di sini, ada di situ. Banyak deh kalau kalian ke wisata Zona Garden. Habis makan, kita mau ke kolam renang ombak guys. Tungguin terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini suasana Zona Garden. Dan kita mau ke kolam ombak untuk berenang. Wahana-wahana di Zona Garden guys. Di sini tuh ada TV dan ada lain-lainnya guys. Banyak ada bom-bom kar, ada kereta-keretaan. Belum cepet nih kan? Cantik suaranya. Oke guys, ini kita mau masuk ke dalam. Kalau mau masuk kolam ombak atau kolam arus itu bayar Rp30.000 per orang. Mantap. Ini di sana beda. Tunjakannya kan? Kan satu. Udah, cobain bapak dalam gak?
Jadi guys, kita sudah sampai di ujung vlog Dapatin Channel kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah like belum? Dan udah subscribe belum? Sampai jumpa di next video dan di next time kita bakalan jalan-jalan kemana lagi. Bye-bye!